Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video kali ini. Kita akan memasang sebuah toner digital ya di TV CRT ya, bentuknya seperti ini. Ini tidak usah pakai voltase sendiri ya, biasanya kita pasang ini memakai voltase sendiri. Seperti apa untuk pemasangannya, kita simak videonya. Oke, alat-alat yang dibutuhkan adalah sebuah televisi yang belum digital ya, ini harus ada ini untuk monitor, kemudian tuner digitalnya seperti ini, juga komponen pendukungnya ya, ini TIP41 seperti ini untuk kita buat saklar on off seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Oke, langsung kita coba pasang. Seperti biasa ini tunernya ya. Ini ada voltase 12 volt, juga LR ground, juga ini ya, ini terbalik ya, ini ground sama video ini terbalik ya, ini kelihatannya salah cetak seperti ini. Ini yang dibutuhkan adalah 12 volt sama IR sama LR sama video itu saja ya. Oke, langsung kita copot terlebih dahulu untuk tunernya seperti ini, kita copot. Oke, setelah tunernya kita copot seperti ini, nanti kita pasang seperti ini ya. Ini kita pasang seperti ini, tapi nanti kalau sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya ya, komponen tadi ini ada dioda 4148 ya, seperti ini kita pasang untuk voltase tunernya di pin nomor 64 ya, di IC 8893 nilai seperti ini, jangan sampai kebalik. Kita pasang di pin 64 seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita persiapkan lagi transistor C1815 seperti ini ya. Ini ada basis, ini basis kolektor emitor ya. Oke, seperti ini. Basisnya kita pasang di dioda tadi seperti ini. Ini untuk basis seperti ini ya. Ini basis sudah terpasang, kita kasih seperti ini. Kemudian emitornya dapat ground ya, tidak kelihatan. Emitor dapat ground seperti ini. Ini untuk emitornya dapat ground ya. Kemudian tinggal kolektor. Kita persiapkan dua buah resistor lagi, yaitu 100 ohm juga 22 ohm.
kita jadikan satu seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang 100 ohm ini ya, ini 100 ohm kita pasang di kolektor 1815 ya. Di kaki tengah transistor 1815 ya. Nah, seperti ini kelihatan. Nah, seperti ini ya. Semoga teman-teman bisa. Kemudian kita persiapkan lagi, yaitu jenis NPN ya. Jenis transistor NPN bisa 41, bisa 31 TIP ya. Juga bisa C2655 ya, seperti ini. Kemudian kita pasang di basis ya. Ini basis. Basis kolektor emitor ya. Oke, kita pasang basisnya seperti ini. Nanti kalau sudah berhasil kita rapikan. Kemudian kita persiapkan kabel, yaitu merah ini ya, di resistor 2K2 seperti ini. Ini 2K2. Kemudian kita ambilkan voltasenya 24 volt ya. Biasanya di TV Cina itu voltase 24 volt itu di voltase vertikal ya. Seperti ini, berarti ini ya. Ini ya. Kita pasang. Seperti ini. Selanjutnya kita pasang lagi kabel yang kedua ya. Masih di TIP 41. Seperti ini, kaki yang tengah. Kita kasih kabel. Seperti ini. Ini kaki yang tengah hubungkan di 12 volt ya. Ini 12 volt kelihatan. Ini jalur 12 volt ya. Ini ada air pembatas. Kita pasang seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Ini untuk outputnya ya. Emitter untuk output, emitter TIP 41 nya ini ada ferrit ya, biasanya banyak ini ferrit untuk meredam noise agar STB bekerja dengan normal ya, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang ininya sekarang ya. Ini adalah jalur voltasenya seperti ini. Ada kabel warna merah juga hitam, kita pasang di sini ya, seperti ini. Kemudian yang hitam juga dapat ground ya, ground. Yang hitam dapat ground seperti ini. Nah, ini sudah dapat ground ini yang hitam. Ini adalah jalur voltase STB. Kemudian ini ada IR. IR ini kelihatan. IR ini kita pasang di sensornya TV ya, seperti ini. D
Di kaki 60 berapa ini ya? Di R825 ya. Seperti ini. R825. Ini ada R825, ini adalah sensor remote ya. Kita potong terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum paham, nanti saya jelaskan di video terakhir skemanya ya. Biasanya itu kalau menonton videonya saja masih belum paham ya, untuk pemula-pemula seperti saya. Seperti ini sudah terhubung, kemudian kita pasang di tunernya sini. Kelihatan. Ini untuk penggantinya. Pengganti tunernya ya maksudnya. Ini. Kemudian untuk AV untuk video ya, kita bisa masukkan soketnya. Ini ada soketnya ini ya. Ini untuk AV kita masukkan seperti ini. Kemudian kita coba. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Kita coba, saya jelaskan yang belum paham. Ini belum saya coba ya. Ini yang penting saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, skemanya seperti ini ya. Skemanya seperti ini. Ini adalah TIP41 bisa, C2655 juga bisa ya. Seperti ini. Ini adalah basis dari TIP41 24 volt ya. Kita kasih tegangan. Kemudian ini ada IC 8895, 8893 ini, pin nomor 64 ini, kasih dioda 4148 ya. Terus ada emitornya, kita ground, pasang di ground. Ada kolektor untuk output ya. Ini ada 100 ohm untuk resistor. Kemudian masuk basis seperti ini, dan kolektor TIP41 ini kasih di tegangan 12 volt ya. Kemudian untuk output kita masukkan STB-nya ya. Kalau ada noise apa gangguan di gambar, kita kasih ferrit tadi atau lilitan seperti ini. Ini untuk cara kerjanya, saat TV dimatikan STB ikut mati ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita coba dinyalakan televisinya, apakah mau hidup normal untuk tunernya. Seperti ini sudah menyala ya. Dan sekarang sudah tampil untuk gambar videonya. Kita kasih antena. Kita kasih antena yang terlebih dahulu, kemudian kita scan ya. Seperti ini seperti ini ya. Kita program terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita masukkan kode pos terlebih dahulu. Semoga gambarnya normal ya, tidak ada gangguan. Ini masih tahap penyekenan untuk mencari siaran TV ya. Seperti ini.
Oke, ini penyekenan sudah selesai. Dapat 44 siaran ya. Sepertinya lebih peka ini ya. Ini sangat peka sekali ya. Seperti ini. Nah, ini sudah tampil gambar ya. Seperti ini ya. Ini sudah tampil gambar. Dan hasilnya sangat bagus sekali. Oke, sekian dari saya ya. Semoga video-video kami bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah ya, agar dapat notifikasi saat kami upload video-video terbaru. Terima kasih dan salam tuser se-Indonesia.